lagi yang sadu karena harus lari-lari ngejar pesawat ini. Saya pikir masih jam 6 berapa gitu. Ternyata jam 6 pas, jam 5.55. Untung ini diteleponin sama yang di bawah itu ya. Ah, jadi kita nggak telat. Oke. Okay. Sudah sampai di sama Anggir ke Jakarta Custom Culture. Jakarta Custom Culture. Jadi ini pagi ini kita nyaris ketinggalan angkot tadi. Kita ngejar angkot di bandara, nyaris ketinggalan. Nah, langsung naik, langsung take off. Kita sudah sampai di Halim sekarang. Kita cari makan dulu. Kita lagi lihat-lihat. Nah, ini makanan khas kita kalau lagi di Halim. Masuk pintu. Ciao, Ger. Nah, ini yang keren nih. Tadi taksi turun di depan pintu sana. Kita udah jalan muter. Ini tuh orangnya tuh yang sok tahu muterin JIE Expo. Wah. Ya, latihan, training, belajar di ke kalau besok kan kita ke Jepang Desember. Ini trainingnya. Putar-putar dulu. Saya lagi sama orang yang dari tadi sibuk wira-wiri. Nah, ini Mas Black sebelah saya. Halo. Eh, Mas, gimana Mas? Dikit patah dua patah kata. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman dari Custom Fest sama penggemar setia Custom Fest. Semoga para penggemar setia Custom Fest bisa datang ke acara kita Jakarta Custom Culture diselenggarakannya hari ini di Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Jadi hari ini sama besok ya. Kita tunggu kehadirannya. Banyak, pokoknya banyak kejadian seru, games-games seru, hal-hal yang lucu, seru, semuanya ada di sini. Pokoknya kita selalu ngundang Custom Fest buat yang terbaik. Oke, nah kalian mesti datang. Dan ini akan aja jadi acara annual, jadi setiap tahun kita harus lingkari tanggalnya untuk datang ke Jakarta Custom Culture. Oke Mas ya? Terima kasih Mas. Monggo kalau lagi sibuk, jangan ganggu. Terima kasih. Yeah. Halo guys, saya lagi di Jakarta Custom Culture. Nah, Custom Fest buka booth di sini. Kalau kamu mau booth ke boothnya Custom Fest di sana, itu ada stage-nya musik. Nah, deretan motor kontes pas di situ, pas di belakangnya. Itu booth-nya Custom Fest. Sampai ketemu. Nah, deretan motor kontes. Tuh, itu booth-nya Custom Fest. Tuh, lihat di situ booth-nya Custom Fest. Kita ke sana ya. Nah, ini ada motor Lucky Draw Custom Fest 2016. Punyanya Mas, sekarang punyanya Mas Tommy Sunu, dipajang di sini. Booth-nya Custom Fest ada di situ. Nah. Halo. Halo. Nah, kamu kalau mau booth-nya Custom Fest cari Angger dan siapa? Wikan. Wikan, Angger dan Wikan.
ada mereka bawa merchandise-merchandise di sini, nanti kamu bisa lihat ya. Nah, ini motor yang akan dilelang nanti, Jakarta Custom Culture, ini Vespa ungu. Coba belakangnya, Bor. Polos. Nah, oke, okay. Deal. Satu ya. Size-nya large, large. Kalau kamu mau kaos-kaos Seven Sin yang cakep, nanti kontak dia nih. Di Instagram-nya Rudy Siswoko. Nah, cari aja. Belanja di dia. Hey, kawan. Kita ketemu sama satu orang yang dia oh, ini belakangnya. Tahu Jack TV kan? Nah, kalau kamu tahu, nah, ini orang yang jarang tampil tapi ini dia orangnya. Ini senior nih. Mas, Mas Bro, ini Mas Rama, Mas Bro. Gimana? Fenomena custom sekarang ini gimana, Mas? Menarik ya, terjadi pergeseran yang sangat signifikan gitu. Jadi gimana yang muda-muda ini sekarang lebih gokil daripada yang tua-tua gitu. Tapi harapannya yang senior-senior sih jangan kalah juga nih, Mas Lut. Gitu. Yeah. Ya, Mas Lut itu kan salah satu tokoh custom yang memang tetap menjadi kiblatnya custom di Indonesia. Amin. Harapannya sih kalau bisa gitu ya, kita bikinlah satu perhelatan gitu ya yang bisa mewadahi teman-teman di daerah loh, Mas Lut. Iya. Yeah. Okay. Karena ternyata di daerah itu lebih gokil daripada Jakarta, daripada kota besar. Siap. Gitu. Dan ini ya sekarang sih lumayan ya, karena sudah ada yang namanya sosial media. Yeah. Mereka tetap bisa muncul, tapi paling tidak ditemukan dalam satu off-air gitu loh, Mas Lut. Jadi jangan yang besar-besar aja dikumpulin di tempatnya, Mas Lut. Siap, siap. Ini masukan yang menarik ya, nanti kita pertimbangkan.
Mas, kalau Jakarta Custom Culture gimana menurut Mas ini? Iya, ini salah satu inilah ya, salah satu oase gitu ya di dunia otomotif di Indonesia. Ada pameran otomotif ini, ada pameran otomotif yang sifat industri, dan ini adalah buat saya salah satu event yang memang mengakomodir dunia custom khususnya di daerah Jakarta. Gitu. Cuman balik lagi gitu loh, kurang. Saya berharap masih bisa ada wadah untuk itulah custom builder pinggir-pinggir daerah Jakarta juga dilibatkan lah. Jadi harapannya memang bagaimana caranya ini bisa jadi lebih besar, lebih merangkul lagi. Oke, kawan-kawan, sekian tahun yang lalu Mas Rama ini bikin program keren di Jak TV, Big Wheel Off. Ini mungkin nggak dibikin lagi sekarang ini, Mas? Susah, Mas. Jadi ternyata dunianya sudah berubah gitu loh, bahwa penonton TV itu sekarang sudah sangat berkurang gitu. Mereka lebih senang yang namanya mengakses mobile gitu. Jadi beberapa kali saya mencoba untuk bikin program Bikers Build Off itu lagi, positif dari teman-teman builder, cuman dari sponsor mereka lebih happy kalau acara itu bisa dibuat tetap dalam bentuk digital gitu. Jadi saya lagi coba memikirkan nih gimana caranya bikin custom, bikin kompetisi custom motor atau mobil, tapi nontonnya, votingnya melalui sosial media. Nanti saya minta tolong sama Mas Tulus. Nah, kita tunggu ya. Oke, Mas ya. Sun, matur nuwun. Halo guys, ini ada temen Mas Randy nih. Kalau kamu belum tahu dia, majalah apa Mas terakhir? Otomotif. Nah, beliau ada di sana. Oke Mas, aku mau tanya tentang acara Jakarta Custom Culture ini Mas. Menurut Mas, gimana nih untuk tahun ini Mas? Alhamdulillah ya Mas, tahun ini terselenggara dengan baik. Mobil-mobilnya banyak kan baru Mas. Banyak baru, motor juga. Alhamdulillah teman-teman, kalau mungkin ada beberapa malah yang menyempatkan hadir dari peserta Custom Fest untuk hadir di sini, habis itu berangkat ke Jepang ya. Ke Jepang ada beberapa. Ada mobil-mobil juga yang sempat kemarin ikut juga hadir di sini dari Custom Fest. Terima kasih banget Mas Lut juga udah hadir di sini. Kita kan saling support Mas. Pasti Mas, pasti. Oh ya, selain mobil-mobil hot rod, custom yang di sini mungkin yang agak beda adalah ada beberapa yang unik-unik sih. Jadi dari PW juga ada beberapa yang menarik, Mini juga. Jadi custom itu nggak hanya identik dengan hot rod yang serem, tapi yang lucu-lucu juga itu bisa disebut custom. Yang jelas ini anak muda, anu ya Mas ya. Merespon baik ya. Seru, saya lihat yang datang muda-muda ya di sini ya. Tadi banyak anak-anak SMK juga datang sini, cukup banyak. Mereka mau lihat cara bikin ya, cara namanya custom kan pasti semua handmade ya. Ada yang handmade, ada yang apa, semua pengen tahu sih caranya seperti apa. Mungkin Mas edukasinya. Berkat support juga Custom Fest juga. Terima kasih. Oke Mas. Makasih Mas. Good. We'll be right back.
Nah, sampai. Di sebelah saya ini ada Mas Pondi. Nah, kalau kamu yang nggak tahu Mas Pondi, di Jakarta ada tempat hangout place anak-anak motor yang terkenal, Pati Unus. Nah, beliau ini Pak Lurahnya Pati Unus. Ya. Kalau ke Pati Unus, ada tempat spare part yang sangat legend. Dari dulu sampai sekarang namanya Heaven Seat. Beliau Pak Bosnya. Nah, Mas Pondi, sedikit ngobrol tentang Jakarta Custom Culture ini, Mas. Gimana, Mas? Jakarta Custom Culture nih yang kali ketiga ya, Mas ya. Ya. Harusnya aku yang nanya Mas gimana, Mas dulu. Mewakili teman-teman yang di Jakarta. Gimana nih tahun ini, gimana, Mas? Tahun ini ya venue-nya tetap nggak berubah dari tahun lalu dan layout agak berubah, cuma mungkin hari ini belum terlalu ramai karena cuacanya juga panas ya, Mas ya. Yeah. Panas banget dan hujan, tapi nampaknya sore udah mulai ramai nih. Yeah. Ini jadi tempat aneh ya, Mas ya. Jujukannya teman-teman custom ya, terutama di Jakarta. Di Jakarta, kalau di Jogja Mas dulu. Yeah. Ya kan? Jadi semuanya bisa ramai, rembuk bareng. Kita saling support biar saling ramai. Support dan ketemu terus, soan terus ya. Yeah. Orang bilang silaturahmi. Silaturahmi jalan terus. Oke, buat teman-teman yang pengen, tadi saya udah beli merchandise yang keren kayak gini nih. Oke. Nah, kontak langsung Mas Pondi di Instagramnya apa? Pati Heaven Seat Shop. Heaven Seat Shop dan Pati Unus Jakarta. Pati Unus Jakarta. Kamu googling aja ya. Oke, thank you. Terima kasih. Kita ketemu dengan embunya. Tadi kita udah lihat sepedanya. Sepedanya dari apa ini, Mas? Dari menarik. Bambu. Dari bambu. Iya, oke, okay. Cerita sedikit, Mas, tentang ini sepedanya. Oke, okay, basically sih sebenarnya ini kita pengen coba mengeksplor bambu. Iya. Yeah. Jadi bukan cuman apa namanya pada umumnya, karena yeah, serat bambu itu kan ternyata punya keunggulan yang luar biasa. Satu, yeah. Yang kedua, tekstur dari bambunya pun juga beda dengan kayu pada umumnya. Oke. Okay. Nah, jadi mereka juga punya apa? Beberapa karakter yang tidak dipunyai oleh kayu. Nah, makanya kita kenapa ke sepeda? Sebenarnya sepeda itu banyak hal. Jadi ada geometri, ada estetis, ada fungsi. Nah, dari situ kita gabungin tuh antara kekuatan, estetis, sama kenyamanan. Ah, boleh tahu, Mas? Oke. Okay. Ini bambunya impor dari mana? Atau ini bambu apa ini kok dipakai sepeda ini? Jadi ini tuh sebenarnya bambunya bambu kampung ala kita. Bambu lokal? Bambu lokal. Oke. Okay, kalau okay, kita sering sebut itu bambu tali. Bambu tali. Bambu hapus yang sering ada di kebun-kebun, pinggir kali, seperti itu. Ini ditanam khusus atau? Enggak. Oh, jadi, enggak. Cuman memang kita melakukan pemilihan ya. Yeah, tapi yeah, kalau dari proses apa tumbuhnya mereka itu cukup banyak lah di, okay, di Jawa ataupun di Nusantara ini. Oke. Okay. Nah, tinggal ada beberapa apa treatment lah. Ini buatan mana sih, Pak? Ini Indonesia sih. Oh, buatan Indonesia. Tadi ngelihat tak pikir impor dari mana. Men, ini buatan Indonesia, men. Kamu sih tahu. Nah, Mas, kalau ada teman-teman nih yeah, yang pengen tahu itu kontaknya kemana, alamat atau okay, website? Ada sebentar. Oke. Okay. Nah, sebutin aja nanti biar tak taruh di sini. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Di mana, Mas? Di Mas, apa sebutin? Kalau Instagramnya di Siku-Siku Studio. Siku-Siku. Nah, nanti ya, di sini nih. Di sini ya, ada nih nanti. Oke. Okay. Di sini. Atau ini di 0812-1175-2969. Oke. Okay. Udah personal ini deh. Ya, pas sama ngobrolnya lah pokoknya. Nanti kontak langsung, saya nggak usah ikut-ikut. Nanti susah, pajaknya mahal kalau kena saya. Mas, siap. Tetap berkarya, Mas. Mas Lu, terima kasih ya, banyak. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Ya. Baru tahu ternyata ada orang bikin sepeda bambu dan kita nggak banyak tahu. Nah, follow beliau ya. Siap. Siap. Matur nuwun, matur nuwun, Mas. Sampai di Halim ini. Di ruang tunggu di Bandara Halim ini ngejar harus cepet-cepet balik karena nanti malam kita
anak-anak Custom Fest pada mau nonton konser Megadeth di Stadion Kridosono. Jadi tadi di acara Jakarta Custom Culture sampai siang aja terus cabut Jogja. Harapan saya acara Jakarta Custom Culture terus berkembang. Pelaku-pelaku dunia custom terutama di Jakarta dan sekitarnya selalu melingkari tanggalnya untuk hadir di acara Jakarta Custom Culture, karena ini movement yang bagus buat perkembangan dunia custom Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dan semoga jalinan hubungan baik antara Jakarta Custom Culture dan Custom Fest selalu terjalin, terjaga erat, dan 2019 kembali kita saling support antara Jakarta Custom Culture dan Custom Fest. Sampai bertemu di Custom Fest 2019 5-6 Oktober 2019 di JEC Hall Yogyakarta ini.